Bermula, assalamualaikum. What is up guys, welcome back to Yusuf Sebang Kari. So dalam video kali ni guys, aku nak cover benda yang aku jarang buat, yang aku jarang cover. Dulu masa awal channel aku dah buat agak sembang pasal specific topic. And kat sini kita nak sembang pasal Bayer Leverkusen guys. Sebab apa yang dia dah achieve season ni, jujur cakap aku rasa korang tak expect. Aku pun memang jangan cakap ah, memang tak expect. Lagi-lagi bila permulaan season, dia rembat Granit Xhaka daripada Arsenal. Expectation aku kat Bayer Leverkusen taklah tinggi sangat. Plus Xabi Alonso masuk dengan lack of experience lah, to be honest guys. Takkanlah kita nak cakap oh semua orang dah boleh expect Xabi akan jadi one of the best manager season ni. Walaupun dia masuk daripada pertengah season lepas dekat Bayer Leverkusen, berjaya hadap Bayern tanpa apa-apa kesukaran sangat dalam Liga punya fixture sebelum berakhir season lepas. Tapi guys, apa yang dia dah achieve season ni lain macam. So benda ni start ambil aku punya perhatian lepas kemenangan yang agak convincing lah, 5-0 mat diorang tiba Werder Bremen untuk confirmkan kemenangan diorang dalam Bundesliga. Tapi benda yang menarik bagi aku pasal game last kali yang apa yang Bayer Leverkusen buat ni is bukannya sebab diorang just menang and menang trofi, bukan. Tapi apa yang aku perasan, kau kena ingat sebenarnya Bayer Leverkusen ni dari segi sejarah diorang saja bukannya diorang memang satu team yang dah biasa menang. Tahun 2002 guys, diorang ni kalau korang tak tahu lagi apa, terciduk dekat Champions League, DFB dengan Bundesliga semua nombor 2. Okay, tak silap aku dah tahun 2002. Boleh double check kalau salah fakta. Tapi at the same time, itu yang membuatkan aku rasa macam season ni walaupun kita rasa diorang dah tinggalkan Bayern jauh dari segi points, tapi apa yang kau minta tim ni buat still agak sukar. So disebabkan diorang tiba Werder Bremen dalam game terakhir diorang dengan sangat-sangat convincing, aku terus macam yo, aku rasa diorang akan pergi jauh ni mat. Walaupun tak nafikan dalam season ni sebenarnya lah banyak je games yang diorang main dalam keadaan diorang menang tu, aku susah nak cakap convincing lah. Sama ada diorang dapat last minute equalizer ataupun diorang dapat last minute kemenangan. So kau tak boleh nak cakap season tu memang diorang menang dalam keadaan oh diorang is the best team ke apa, tak. Tapi at the end of the day, cara permainan dan juga result menunjukkan bahawa diorang layak menang Liga. So dalam game terakhir tu, antara benda yang paling aku rasa semua orang tak boleh nak move on dan cerita adalah Florian Wirtz punya hat-trick man. Kau tak expect, serius aku cakap, and aku sendiri pun tak expect langsung Florian Wirtz untuk budak yang umur berapa? 20 tahun tak silap aku so far season ni. And kau kena ingat, untuk satu player yang mana balik daripada satu kecederaan yang kebanyakan player tak akan dapat comeback tu. Jujur aku cakap, kebanyakan player kena ACL takkan jadi player yang sama. And lepas si Wirtz ni balik, atau nama jema dia Wirtz balik daripada injury man, dia terus menjadi-jadi adalah, aku tahu tak, 17 gol 18 assist untuk player yang main as a number 10. Untuk player yang mana orang ingat masa dah pernah hancur, miss out on the World Cup by the way hari tu sebabkan injury dia. And kita akan tengok macam mana dia berganding dengan Musiala dalam Euro akan datang. Ini sangat-sangat interesting. So kalau convincing cara diorang menang tu tak cukup untuk korang, Granit Xhaka pun memang terus hadir menggolkan keadaan dalam game tu. Dan apa, penalti pada Boniface, satu benda yang menyelah lah bagi aku at least dalam team ni is diorang tak ada satu prolific player yang sentiasa deliver every single time. Ya, aku tak nafikan player-player diorang score berbelasan goals. So apa maksud dia guys? Maksud dia Xabi Alonso sekali lagi menunjukkan bahawa boleh berlaku satu team tu tak ada pure player yang score 25 ke 35 gol dan dia buat menang-menang trofi. Tak perlu guys. Okay, mungkin orang cakap mungkin sebab Mamat ni hasil daripada Xabi Alonso pula, hasil daripada Pep Guardiola. Yalah, kita tahu dah ada Pep, kebanyakannya memang tak suka strike, tak suka gunakan striker. Kita tengok apa yang jadi dekat Arteta, kita tengok apa jadi dekat Xabi Alonso kat sini. Diorang guna striker, maksud aku tak rely on striker. Zaman rely on striker ni dah berakhir. And kau tengok Pep pun buat benda yang sama. Haaland tak perform sangat season ni, and still kejayaan nampak gayanya akan jadi milik diorang juga. So kat sini guys, kita nak cover sebenarnya. Kau boleh komen apa yang kau rasa pasal Leverkusen ni, sebab kau kena faham diorang dipanggil Leverkusen. Kau tahu tak, daripada Leverkusen terus berubah menjadi Never Losing mat. Diorang ni unbeaten dalam all competition. Okay, diorang kepecahkan rekod team yang go unbeaten in all competition, man. Apa yang Invincible Arsenal buat dulu adalah
unbeaten tu dalam liga je. Okay, bolehlah berbahagi dan berseronok, tapi kat sini kita nampak all competition so far. Mereka akan masuk dalam DFB Pokal Final hadap tim, tak silap aku, dari second division punya team. So kita boleh katakan menang, walaupun susah untuk kita terus cakap oh boleh menang je, sebab aku cakap berjaya dengan MU, Coventry pun berjaya henyak doang. So tapi berdasarkan performance liga, MU dengan liga Leverkusen memang jauh beza lah. So itu aku rasa, sebab tu aku cakap apa aku cakap tadi. And then at the same time, diorang juga dah move forward into the next round lepas menibai West Ham dalam Europa League. And sebut pasal Europa League, pasal performance dalam Europa League ni sebenarnya berbalik kepada performance dalam liga sebenarnya. Yang mana aku cakap apa guys, aku cakap diorang punya performance ni lebih kepada mentality punya performance lah, kan? Performance mentality tu, tapi maksud aku mentality tu, towards end of the game, diorang muncul. Kau tahu tak, diorang makan rabak 3 kali dalam Europa. Okay, bukan lawan 3 kali, diorang hadap rabak 3 kali dalam Europa. Yang mana diorang comeback sama ada last minute equalizer ataupun last minute menang. Kau tahu tak betapa sakitnya kalau aku jadi Karabak. So aku nak komen lah, aku rasa Bayer Leverkusen ni, apa yang diorang buat season ni, yang pertama, kau rasa boleh keep up ke kat next season? And sejujurnya pendapat korang, kita tak dapat nampak benda ni sebab diorang main dalam Europa. Tapi kalau like in terms of overall team dalam Europe, korang rasa level diorang ni level-level team apa sebenarnya? So aku nak faham, diorang dalam tak pernah menang liga, tak silap aku, dah 120 tahun sejarah Leverkusen, mat. So untuk Xabi Alonso masuk dan ubah benda tu, so aku rasa benda tu dah more than siapa-siapa expect pun. And bila aku selidik lagi pasal Bayer Leverkusen ni, benda yang aku rasa macam orang kena tahu sebenarnya, kenapa special sangat team Leverkusen ada Xabi ni, kau kena ingat ada satu game, tak silap aku, Leipzig awal tahun hari tu, yang mana diorang nampak macam mungkin diorang akan kalah. Sebab apa? Diorang masa half time diorang tengah kejar 1-0, tak silap aku. And then at the same time, dalam game tu juga, overall diorang ada 13 available player saja satu masa yang first team eh. Sebab apa? Diorang kena henyak dengan injuries and at the same time FCON masa tu. And diorang membuktikan diorang boleh jadi Liverpool, mate. Sebab tu mungkin Liverpool nak Xabi Alonso ni, ya. Liverpool kan time player pergi FCON, orang ingat diorang drop point. Time tu diorang tak drop points, tapi bila dah habis, orang tak ingat diorang drop point. Time tu lah diorang drop point lawan Palace itu, kan. Tapi at the same time, Xabi Alonso tak menunjukkan benda tu jadi reality. Sebab tu aku rasa Liverpool sampai sekarang masih cuba untuk dapatkan si Xabi ni. Jadi persoalan dia macam mana diorang boleh ubah monopoli yang Bayern Munich buat dekat Bundesliga ni sampai buat kena boleh menang. Sebab kau kena faham, masa macam aku cakap last season, dia pernah hadap, you know, tak kalah pun dengan Bayern. And season ni pula diorang almost kalah actually. First game masa diorang lawan Bayern season ni, tak silap aku game keempat dalam Bundesliga, aku tak berapa pasti sangat, diorang actually tengah kejar. Tapi kau tahu tak siapa yang deliver, mat, last minute? Si Palacios. And tak boleh belah tu, season ni banyak kali pula mat Palacios ni deliver apa end of the game. Tak silap aku 2 ke 3 kali juga, aku tahu tak. And kalau nak simplifykan season yang gila lah, senang cerita Leverkusen hadap ni, aku yang boleh simplify adalah game lawan Bayern main-main dekat stadium Leverkusen lah, Bay Arena, tak silap aku. Sebab dorang hancurkan Bayern 3 biji, aku tahu tak. And aku rasa Bayern pun baru sedar time tu, ya, like kita tak boleh nak comeback. Sebab aku rasa kalau kau tanya siapa-siapa pun, fans-fans dekat Germany ke apa yang tengok bola Bundesliga, aku tak tengok sangat sejujurnya. Tapi kalau kau tanya pun siapa yang akan menang Liga, semua akan cakap Bayern. And kalau tak cakap Bayern pun, dia cakap mungkin ada lah tim lain yang cabar, tapi lah Bayern juga yang akan menang. Faham tak? Sebab the amount of times yang Bayern dah berjaya monopoli, and nampak macam dia tak akan menang Liga, tengah kerja papap menang. Papak Dortmund terciduk, papak Leipzig terciduk contoh, kan. So benda tu dah banyak sangat kali berlaku, and tak sempat expect untuk Leverkusen dapat overcome benda ni. Sebab aku nak faham, walaupun orang lead lama dalam Liga, jauh tinggalkan jauh, tapi orang still tak percaya sampai lagi benda boleh menang itu. So aku rasa kita kena analyse lah macam mana ataupun apakah cara and apa player recruitment yang sebenarnya diorang buat, yang Xabi buat ni. Sebab pasal permulaan season, sembang lah aku cakap kalau dia seorang pun expect aku menang Liga. Kau nak faham, diorang hilang one of diorang punya best player tau, si Diaby, pergi kepada Villa. And kau tengok apa jadi dengan Villa season ni, compete for the top 4 terus, mat. Okay, so effect tu memang jelas. So kenapa aku cakap tak siapa boleh expect lagi? Sebab bila lepas diorang bagi Diaby ciao, Xhaka pula masuk.
Yelah, Xhaka memang perform last season, tapi so far dekat England lagi banyak season dia tak perform daripada perform. Tapi rupa-rupanya ada benda yang Xabi Alonso tahu yang kau tak tahu, yang aku pun tak tahu. So apa benda yang Xabi Alonso ni buat sebenarnya kan, yang boleh mengubah segala expectation ni sebenarnya. Dia rupanya, bila kita cuba analyse pada signing-signing yang dia buat, dia memang fokus kat experience kan. Kita tengok Arteta mula-mula hari tu 23 year old and under nak fokus kat situ. Tapi si Xabi ni cakap tak, experience paling penting. Aku dah main bola lama lah. And apa yang dimaksudkan dengan experience tu dalam Xhaka, player yang penting kat midfield. Walaupun dekat Arsenal towards last season tu, dia memang seorang player yang, kalau tanya aku, main as a number 8 lah. Memang sangat-sangat efektif. Dia punya combination dengan Martinelli sampai dia pun score banyak gol. Tapi season ni dia jadi main, bagi aku, as a number 6 dekat Leverkusen, main dekat base. And sebenarnya tak orang tak terkejut. Sebab masa dia main kat Mönchengladbach, masa Arsenal sign dia pun memang tu adalah role dia lebih kurang masa dia dekat Mönchengladbach. And so bila dia buat benda yang sama dekat Leverkusen, sebab tu dalam satu season aku boleh nampak dia punya effectiveness tu. And aku rasa yang dia punya trigger untuk Xabi Alonso nak juga si Xhaka ni, sebab tengok apa yang berlaku dekat last season, masa sebelum dia masuk daripada Mönchengladbach kepada Arsenal, yang sedar Xhaka boleh deliver dari segi benda tu. And dia ambil Hoffman juga, player yang pernah 30 lebih, experience juga kat situ. And banyak juga player muda yang bantu lah, obviously macam Taylor, Frimpong lah season memang dah jadi, boleh kata mainstay. Taylor dia, kau tak tahu lah, Pemak ni rupa-rupanya Arsenal Academy, man. Right. So like at least ada juga season ni player Arsenal yang menang Liga lah kot kan. And sejujurnya bagi aku, the best part, kau tahu apa? Alex Grimaldo. Alex Grimaldo. Siapa yang dulu pernah main FM memang tahu Mamat ni punya apa, technical ability dia memang lain macam. And persoalan terbesar yang aku ada sampai sekarang, macam mana Mamat ni boleh cawada Benfica masuk kepada Leverkusen, Mat. So almost the third season dia memang kena link dengan one of the big teams. Tapi aku rasa the only thing aku rasa sebab kenapa big teams tak pergi pun untuk Mamat ni, sebab dia punya orang akan rasa macam tak rate sangat dia punya mentality, aku rasa lah. Tapi kat sini dia buktikan walaupun dia punya mentality, dia punya technical ability on point, dia punya mentality pun kau nampak. Kalau tak, tak ada dia boleh main, menang sampai ni kan 13 gol tak silap aku, 9 assist, Mat. Bukan biasa-biasa. So persoalan terbesar adakah dia boleh maintain benda ni sampai next season, aku tak tahu, korang tak tahu. Tapi the best part is, sejujurnya bagi aku, adalah diorang akan main Champions League next season, membuatkan kita nampak sebenarnya level diorang ni kat mana in terms of team-team Europe yang lain. Sebab diorang unbeaten tu.